Bagaimana keadaan terminal di sini? Terminal sini sudah siap melayani semua angkutan mudik lebaran, angkutan barang. Nah, cuma masyarakat kecenderungannya masalah pilihan. Pilihannya masyarakat mereka lebih cenderung memilih angkutan pribadi ketimbang angkutan yang resmi. Iya. Sekalipun resikonya memang lebih tinggi. Apa alasan-alasannya itu penumpang menurut yang alasannya lebih masalah pelayanannya lebih bagus dibanding mobil-mobil yang resmi. Oh iya. Artinya terminalnya tidak terlalu ramai walaupun sudah mudik lebaran, Bang. Iya, sampai hari ini sampai minus H itu terminalnya seperti biasa. Karena memang angkutan mudik yang diharapkan membeludak terantisipasi dengan kendaraan pribadi itu. Terima kasih.